Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja kembali menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pelatihan pekerja migran. Kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini menghadirkan 20 orang peserta dari kalangan calon dan purna pekerja migran Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan para calon PMI dan purna PMI bisa memahami peraturan perundang-undangan, sehingga bisa mengetahui larangan dan pembatasan barang bawaan, serta kepabeanan ekspor-impor barang bawaan. Serta dengan bekal itu, diharapkan PMI apabila pulang ke tanah air bisa mengetahui barang apa saja yang boleh dibawa pulang ke tanah air. Dengan mengalokasikan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau, Disnaker Kabupaten Blitar memberikan pembekalan kepada 100 peserta pekerja migran Indonesia, yakni berupa pelatihan kewirausahaan yang terbagi ke dalam 5 paket, yang mana setiap paketnya diikuti oleh 20 peserta dari kalangan calon dan purna pekerja migran Indonesia, dengan pelatihan kewirausahaan yang berbeda-beda setiap paketnya. Kegiatan ini nantinya dilaksanakan di Hotel Ilhami Blitar mulai Senin 25 Oktober 2021 hingga Sabtu 30 Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan paket 4 ini dibuka langsung oleh Kabid Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Blitar, Insinyur Yudi Priyono MSI. Turut hadir dalam kegiatan ini sekaligus sebagai pemateri PLT Kasih Kepatuhan dan Penyuluhan Bea Cukai Kabupaten Blitar, Suryaningsih SH. Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, yang pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sehubungan dengan penerapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang cukai. Maka saat ini untuk sementara waktu baru mengenal 3 jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kami Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Bea Cukai Blitar atau yang mewakili, kami ucapkan selamat datang di Hotel Ilhami dalam acara pembukaan sosialisasi peraturan perundang-undangan paket keempat dan seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara sosialisasi peraturan perundang-undangan paket keempat sumber dana dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021. Hadirin sekalian, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin tamu undangan yang kami banggakan, untuk mengetahui maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pada hari ini, berikut akan kita ikuti bersama laporan kegiatan oleh Kasubag Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Kepada yang kami hormati Ibu Mas Yami Esos, disilakan. Laporan tim pelaksana kegiatan pada acara pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan paket 4
sumber dana BPHT tahun anggaran 2021 Senin tanggal 24 Oktober 2021. Bapak Kepala Dinas dan kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2021 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yaitu DPA, dokumen pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang sumber dananya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau BPHT. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada mantan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Blitar selama 6 hari dengan jadwal sebagai berikut. Senin tanggal 25 Oktober 2021 adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan dari pihak kreditas, pemberdayaan dan bagian ekonominya. Yang kedua, Selasa, tanggal 26 sampai dengan Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 adalah pelatihan kewirausahaan yaitu pelatihan pemegang bekerja Microsoft. Yang ketiga, Jumat dan Sabtu tanggal 29 dan 30 Oktober 2021 adalah motivasi branding, business plan dan digital marketing. Maksud dan tujuan yaitu untuk mendidik serta mendampingi para calon dan mantan pekerja migran Indonesia untuk menjadi wirausahawan baru di Kabupaten Blitar dan memiliki mindset untuk berwirausaha setelah mendapat modal dari pekerja di luar negeri dan mengembangkan usahanya di negeri sendiri. Hasil yang diharapkan adalah 1. Adanya bimbingan dan pendampingan kewirausahaan bagi calon dan mantan PM untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memiliki business plan dan rencana kerja yang jelas terarah sehingga mampu bersaing di negara penempatan. Jumlah peserta 20 orang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blitar, di mana semuanya adalah calon atau mantan pekerja migran Indonesia yang dipilih melalui tahapan seleksi administrasi dan wawancara. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Tidak ada yang perlu berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan telah hadir di tengah-tengah kita kami peta dan perluasan kesempatan kerja untuk memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi secara resmi pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yudi Priyono MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwasanya memang masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, utamanya masalah ketenaga kerjaan. Memang akhir-akhir ini masih tingginya tingkat pengangguran karena jumlah angkatan kerja ini belum sebanding dengan lapangan kerja yang ada, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan dari pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran. Memang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran ini, diantaranya ada program yang program antar kerja program. Program ini dalam rangka untuk menempatkan adik-adik kita atau pencari kerja kita yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja kita tempatkan di wilayah Provinsi Jawa Timur, utamanya di perusahaan-perusahaan di Surabaya dan sekitarnya. Mungkin kemarin juga ada requirement kepada program akan ini yaitu perempatan ke Alfamart Indomaret. Memang kegiatan antar kerja lokal ini selama pandemi ini memang minim sekali karena situasi dan kondisi banyak perusahaan-perusahaan yang belum istinya membuka peluang kesempatan kepada adik-adik kita. Mungkin juga ada program yang namanya
program akad antar kerja antar negara. Antar kerja antar daerah, Nah, yang mana program ini juga kita menempatkan adik-adik kita yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja yang telah mendapatkan kartu langkah satu atau kartu kuning ini, kita tempatkan di wilayah di luar provinsi Jawa Timur. Memang kebanyakan untuk program antar kerja antar daerah ini adalah kita tempatkan di provinsi daerah Batam. Di sana ada PT Dorben, dia bergerak dalam perusahaan mebel dan plastik. Yang kedua juga di Toshiba, juga di Philip. Selanjutnya yang tidak kalah dengan ini juga ada program yang namanya program akan antar kerja antar negara. Keberadaan Pekerja Migran Indonesia atau PMI sangat membantu memperkuat perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar. Perlu diketahui bahwa para PMI kita memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Sumbangsih para PMI atau pekerja migran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu negara tetap hadir untuk dukungan, dorongan melalui sosialisasi ketentuan kepabean dan juga yang berhubungan langsung dengan para PMI. Nantinya seperti ketentuan mengenai barang bawaan, menumpang barang kiriman dari luar negeri maupun pelatihan-pelatihan. Pekerja migran Kabupaten Blitar harus memiliki kompetensi dan skill yang terampil, baik yang masih calon maupun mantan PMI. PMI Kabupaten Blitar harus mampu membuat rencana bisnis yang matang agar perekonomian tetap tertata. Para sosialisasi yang kami dengarkan beberapa permasalahan biaya dan cukai tentang keberangkatan dan kepulangan calon PMI yang membawa barang-barang yang banyak atau barang-barang yang tidak diperbolehkan melalui pintu keberangkatan dan kepulangan di bandara-bandara atau pelabuhan, sehingga barang-barang tersebut ditahan dan digunakan karena barang tersebut tidak boleh dibawa masuk keluar wilayah suatu negara. Maka dari itu kami mengharapkan dengan sosialisasi ini, saudara para mitra tahu apa yang dimaksud dengan kepabeanan ekspor impor barang bawaan, menumpang barang kiriman, larangan dan pembatasan barang bawaan yang mana tujuan agar para calon PMI atau PMI ketika mau berangkat ke kerja dan setelah habis kontrak kerja di luar negeri, mereka dapat mengetahui barang-barang apa saja yang bisa dibawa dan berapa banyak barang-barang yang bisa dibawa, sehingga nantinya ketika ada pemeriksaan oleh pihak biaya dan cukai, barang-barang tersebut tidak ditahan atau dimusnahkan. Sebelum mengakhiri sambutan saya, meminta dan menghimbau para pekerja migran untuk selalu waspada, berhati-hati ketika bertemu orang baru di luar negeri, karena seringkali ditemukan kejadian di mana para pekerja migran dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan barang ilegal. Dan setelah sosialisasi ini akan diberikan pelatihan kewirausahaan dan motivasi kewirausahaan, branding produk dan manajemen keuangan tentang digital marketing supaya BRI pernah mampu bekerja dan bersaing di negeri orang, termasuk ketika nanti kembali ke Kabupaten kita. Doa dan harapan saya, teman-teman sukses bisa menjadi usaha di kampung halaman sehingga turut mewujudkan Kabupaten kita mandiri, sejahtera, berdasarkan akhlak mulia, berbantun, beribantun, walaupun kubur. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, sosialisasi peraturan perundang-undangan paket 4
sumber dana bagi hasil cukai bakau di Kabupaten Blitar. Saya ingin akan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat kandrolnya itu ada harus ada tulisan teks Indonesia,
harus ada harga jual ajarannya, harus ada harga tarif cukainya. Jadi tarif cukai itu satu dus rokok itu bayarnya per batangnya, bukan satu dusnya. Kalau satu dusnya yang 12 ya 12 kali nilai cukainya, nilai tarifnya beda-beda nilainya berdasarkan golongannya. Nah, fungsinya pengawasan buat kami ya, jadi kami itu apa sih? Ya salah satunya adalah untuk menjadi masyarakat. Di pengawasan pengendalian konsumsi yang tadi saya sampaikan, peredaran dan pemakaian barang kena cukai dalam untuk melindungi masyarakat dan melindungi lingkungan hidup. Selain itu, untuk terciptanya itu usaha yang sehat, ini pabrik-pabrik rokok yang sudah berkontribusi, sudah membayar cukai negara dengan benar, rokoknya legal, tapi mereka merasa dirugikan dengan adanya rokok-rokok ilegal yang beredar. Mau nggak mau, produk mereka pasti berkurang untuk lakunya. Nah, ini kan tidak sehat jadinya itu usaha. Nah, salah satunya itu, kami menghargai mereka sudah melakukan atau berkontribusi membayar cukai negara, mereka juga harus diberikan keadilan. Nah, yang tadi rokok polos itu sanksinya ada di pasal 54 Undang-Undang Kelima ke-9 tahun 2007. Siapa saja atau setiap orang yang menawarkan, berarti kalau yang menawarkan menyerahkan, menjual, berarti kan orang yang tidak toko di sini menjual dia, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dijual kena cukai. Jadi sanksinya dulu yang undang-undang lama itu sanksi penjaranya kurang dari 1 tahun. Makanya kami sangat sulit sekali untuk bisa memenjarakan mereka. Nah, di undang-undang yang baru ini minimal penjaranya 1 tahun. Sudah banyak yang juga kami tindak, sudah kami masukkan ke penjara oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri. Nah, undang-undang juga ini adalah pidana khusus. Jadi mungkin tidak setara dari yang dia lakukan, dia langgar dengan hukumannya. Agar undang-undang khusus itu dibuat agar orang itu jera gitu. Kan mau masih jualan rokok ilegal itu untungnya berapa sih gitu kan? Tidak banyak, tapi kalau sudah diproses hukumannya 1-5 tahun. Belum denda administrasinya, dendanya bisa keluar sampai 10 kali tarif cukainya. Mama tarif cukainya kedapatannya mesin gitu ya yang dia jual. Ini tuh tarifnya 1 batangnya 100 rupiah. PMI memiliki peran besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar. Namun demikian, edukasi harus diberikan agar PMI tidak tersandung permasalahan di antaranya barang kena cukai ilegal. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para calon PMI dan purna PMI bisa memahami dan tahu apa yang dimaksud dengan kepabeanan ekspor-impor barang bawaan, barang kiriman, larangan, dan pembatasan barang bawaan. Bagi purna PMI diharapkan agar mampu meningkatkan kompetensi, kemandirian kerja, dan untuk calon PMI agar memiliki business plan atau rencana kerja yang jelas nantinya dan mengarah sehingga mampu bersaing di negara penempatan. Dengan harapan dari bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan modal untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan maupun bekerja mandiri atau berwirausaha. Setelah kegiatan sosialisasi ini, calon PMI dan purna PMI akan diberikan pelatihan oleh Disnaker Kabupaten Blitar. Di antaranya meliputi pelatihan kewirausahaan berupa potong rambut, motivasi kewirausahaan, branding, manajemen keuangan, dan digital marketing. Dari peserta sangat antusias, buktinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dari mereka. Kami berharap sebenarnya dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat terutama untuk mengurangi peredaran rokok ilegal ini akan menentukan. Jadi mereka, walaupun mereka sebagai PMI, mereka juga mewakili masyarakat Indonesia,
bahwa mereka juga punya peran untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Materinya hari ini adalah perundang-undangan tentang cukai, ketentuan tentang cukai, yaitu pemberantasan tentang rokok ilegal. Dan karena mereka PMI, jadi mereka saya bekali juga tentang ketentuan barang-barang penumpang dan barang-barang kiriman, karena mereka nanti akan bekerja di luar negeri. Untuk masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Blitar, minta perannya, minta bantuannya untuk bisa memberitahukan ke sanak keluarganya untuk jangan mengkonsumsi rokok ilegal, karena dari sisi produksinya, pembuatannya saja sudah tidak bisa diketahui dari mana asalnya, tidak bisa diketahui apakah ini sangat bagus untuk kesehatan. Di samping itu juga untuk menambah APBN dari negara, itu juga salah satunya juga dari pungutan cukai, dan ini akan dikembalikan ke masyarakat juga dalam bentuk pemanfaatan seperti BLT, BPJS dan sebagainya.